Karena kadang ibadah kita salah kaprah karena kita tidak belajar ilmunya. Mau makan, apa bacaan doanya? Bismillah. Loh kok tidak Allahumma barik lana? Allahumma barik lana itu doa umum, bukan doa khusus. Nah, itu boleh naik pangkat. Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami. Berkahi apa yang kau anugerahkan, rezeki yang kau anugerahkan kepada kami, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Duwe montor anyar, Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Ini doa umum, doa untuk semua anugerah dari Allah. Ya Allah, berkahi kami dan apa yang kau anugerahkan kepada kami, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Orang yang tidak tahu mungkin komen ini, montorar dikletak weh. Kok dibacakan Allahumma barik lana. Memang doanya kalau mau makan tuh bismillah, bukan Allahumma barik lana. Allahumma barik lana itu doa sifatnya umum, tidak ada yang mengkhususkan untuk makan. Itu doa buatan. Kemudian apalagi, punya istri baru, Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Lo kan rezeki toh itu. Ya Allah, berkahi kami, berkahi apa yang kau anugerahkan kepada kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Doa umum. Maka pada saat buka puasa cukup baca bismillah. Tidak perlu baca Allahumma barik lana. Kemudian setelah baca bismillah, minum. Apa yang dibaca? Dzahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Bacaannya ini setelah minum, bukan sebelum minum. Apa artinya? Telah lenyap dahaga, telah basah kerongkongan, insyaallah pahala Allah tetapkan. Jadi membacanya sesudah minum, bukan sebelum minum.